Jadi geng, hari ni saya akan review player yang bernama Rudiger guys. Ini dia. Player free yang kita boleh dapatkan melalui nominati contract. Ah, ha, kena ada 5 star lah, itu yang paling penting lah. Kalau tak ada, dapatkan melalui match pass eh. So let's go. Kita masukkan dia sebagai first 11 guys. Lepas tu buat apa? Kita train lah macam biasa geng. Eh train lah. Ini skill training, sorry guys. Level training geng, sorry. Level training, skill training. Sorry, sorry. Okay, let's go guys. 4192 eh, boleh tahan banyak. Dekat sini racikan kita buat auto je dulu. Nanti ada racikan yang terbaik, saya akan buat adjust balik lah. Sebab sekarang tengah free kan. So sebelum tu kita tengok dulu 4812, okay ni. Kita proceed. Okay, mantap. 99 geng eh, dia punya rating. Kita tengok dia punya stat macam mana geng. So tinggi dia 190, umur 30, kaki kanan. Dia destroyer playstyle. Okay, kita tengok dia punya heading 81, agak rendah. Dia punya defend bagi saya okay dah ni, mantap. Cuma defensive engagement dia tak dapat biru, tapi okay lah tu 88. Boleh diterima lagi. Lepas tu dia punya speed 83, bagi saya nice. And then dia punya jumping tinggi, mantap. Physical contact dia pun padu, 93. Stamina dia geng agak kurang, saya harap pokia ni. So dia punya skill untuk defend pun bagi saya banyak geng. Man marking, interception, blocker, accessibility, sorry tackle, fighting spirit, memang mantap. Jadi geng, let's go, kita akan review Rudiger. Okay geng, Rudiger kuning, mantap. Kita tengok opponent. Wow, CR, Sun Heung-min, Salah eh. Ini antara trio baik juga ni, position gameplay style eh. Okay, aduh. Jersey dulu geng, merah, putih. Okay, let's go. Damas y caballeros, bienvenidos. Tenemos un escenario perfecto para este encuentro. Uno de los más esperados de la semana, tanto para los seguidores baik de los equipos como para los amantes del. Come on. Kami tunggu bola, Rudiger. Amigos. Baik, Turam. Rudiger, Yobol. Baik, Rodri. Okay, Rudiger. Oh, kan. Kamu Rudiger, aku nak tengok defend kau ni. Ui, Rudiger tak dapat kan. Sun Heung-min tak boleh buat apa lah. Memang agak laju lah. Dan dia punya dribble pun boleh tahan padu. 15 minutos de la primera parte. Mucha marca, mucha presión, no hay ideas claras. Se están cuidando mucho. Un primer tiempo. Tak sempat nak shoot lah. Trató de hacer la individual. Okay, Rudiger. Aduh, Rudiger. Patutnya kau masuk tadi sekejap. Kamu Rudiger, keeper mantap. Abang TSKG yang tukar segi unit, semoga murah rezeki bang. Sekejap bang. Ui, baik keeper. Sekejap, kuasa kultah, come on. Sekejap guys, saya kena fokus ni. Okay. Oh, keeper eh. Keeper saya ni macam dia punya catching agak lemah lagi. Demand ni dia punya catching lemah duk. Messi. Y a ver, si meten una buena contra puede estar el gol. Chiesa. Messi intenta un pase al vacío. Nope. Aloh, tak je. Bellingham punya. Oi, lamun. Aduh. Turam, let's go. Mantap Turam. Liga. Okay, nice. Terminaron diluyendo una chance clarísima de gol. Empuja al equipo con su juego. Atención que ya le pegó. Asal nak shooting je, ada je yang block eh. Poin mental lombor di situ. Baik Rudiger, first intercept dia yang bagi saya okey. Kamu oh, Rudiger macam macam takut takut sikit kan dia nak. Eh, bukan situ lah keeper. Keeper saya ni dah kenapa? Rudiger come on. Oh, nasib baik tak masuk. Qué contra tiene, por favor. Tak apa geng, first half. Kita nak review Rudiger kan. So Rudiger tu yang penting, kita tengok padu ke tidak. Okay. Sorry. Okay geng, nampak tak. Astaga, Messi kau tinggalkan bola. Kenapa? Kau ke depan bola kau tinggalkan. Kurang Rudiger kan. Ui lah, macam Rudiger dia punya naik ni. Liga geng. Bellingham saca el pelotazo para los delanteros.
Mucha precisión ahora con esos pases. Kiesa. Nope. Ay, asyik kena block. Ya pun payah sangat nak dapat gol ni. Depeja el peligro. Kena intercept lah, kena block lah. Ah, macam lah eh. Come on, Riga, yes. Qué manera de tocar el equipo. Qué bárbaro. Ibu Messi. Nah, pamila terus. Nope. Banyak bunyi. Aduh, saya dah cancel. Oh, offset tak apa. Demasiados pases interceptados por errores propios, pero también, ojo, por mérito del rival. Atención, esta es muy buena. Ah, ini kali masuk game, mantap. Sebab saya rasa big time yang terbaik lah. Messi kasut game. Sebab speed dia ada. Baik, Cisa game eh, yang intercept. Bukannya Rudiger guys. Gila cuy. Oi, keeper eh, dia pasti. Dia macam. Emang lepas, baik. Nice, mantap. Okay, kita kena jaga defense geng. Saya harap Rudiger mantap lah defense. Sebab opponent punya meta kick boleh tahan padu. Nampak tu. Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador. Se sienten cómodos con ese plan de juego buscando la Blitz curl. Rival esperando ese mínimo nope. También. Bagi ya jauh sangat tu man. Unai Simon tu bukan biasa tu Unai Simon geng. Aduh juga Unai Simon ni. Oh, Rodrigo geng stamina dia bapaklah. Lepas tu dia punya naik pun tinggi juga tu. Ui tu orang ni tak menyesal dia dapat dia. Baik duk geng. Si aprovechan este momento pueden seguir dañando al rival. Nope. Ui tiang cuy. Eh, aduh Rome bola datang kat kau tu. Ye, saya nak try Rudiger ni naik kat atas sikit geng. Boleh geng? Lindo centro desde lejos. Come on. Rudiger try. Nos quedan 5 minutos para el final. Tak dapat geng. Come on. Okay, turam. Save main satu tangan je geng. Nampak? Dapat bola kat dia. Nampak? Turam. Segini geng. So, saya akan masukkan Rudiger sebagai CF guys. Ah, paling steady guys, serius. Lepas tu masukkan Okinos eh. Oh, sorry. Siapa Rudiger lah? Macam mat stamina dia. Okay, Messi pun tukarlah. AMF CMF kita. Okay gang, let's go. Mantap. No, por ahí es imposible pasar. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Okay, Rudiger, mana kau Rudiger? Eh, Rudiger tak naik. Okay. Mana Rudiger? Oh, ilah, oh, lambat now Rudiger naik. Rudiger, aku dah tukar kau punya position jadi CF kot. Pasal apa? Hang lambat now. Tak apa, geng. Tak dan duk. Dia tengok tak ada, saya baru nak try tau. Baik. Oh, engkau eh. Cameraman fokus. Engkau boleh dapat MVP ke? Rudiger. Tak tahu. 8 percubaan ni, eh. Okay. Turam game, mampak eh. Turam banyak intercept tadi tu. Dekat bahagian right back tu lah. Kanan. 6-0 untuk Rudiger. Boleh lah. Yang saya nampak ah, first half dia punya position macam out sikit geng untuk marking opponent menjadi ni opponent punya player. Defend dia dari segi defend bagi saya tak nampak sangat tapi okey lah sikit. Dan crossing tak nampak sangat. Dia boleh counter ke tidak crossing sebab opponent tak dapat try crossing. Saya rasa cuma tadi ada crossing tadi keeper kot tangkap. Dari segi speed pun tak dapat sangat nak tengok. So untuk permulaan ya, saya rasa mungkin 6.5/10 untuk Rudiger. Tapi saya memang kekalkan Rudiger ni sebagai first 11 guys. Sebab apa? Destroyer yang bagi saya okey lah untuk yang saya ada sekarang. So dia first 11 lah sekarang. So mantap lah.